Saya sangat berbahagia sekali bisa bertatap muka dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh penjuru tanah air. Pertemuan-pertemuan seperti ini perlu terus kita lakukan. Saya pernah mengundang bertemu di istana jajaran pengurus Walubi. Dan hari ini saya datang bertemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus Walubi dari seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali. Karena melalui pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa mendiskusikan mendialogkan, membicarakan tantangan-tantangan kebangsaan kita yang kita hadapi baik sekarang, baik hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saya yakin kebersamaan dan persaudaraan antar elemen bangsa, antar umat beragama adalah fondasi kita dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Saya ingat salah satu nilai yang diajarkan oleh Buddha adalah meta: pengembangan cinta kasih untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan bahkan untuk semua makhluk. Sekali lagi, meta adalah fondasi dalam membangun rasa persaudaraan, fondasi untuk membangun persahabatan, fondasi dalam membangun pengorbanan. Nilai-nilai itu yang saya percaya akan terus dipraktikkan oleh para umat Buddha di Indonesia dan menjadi landasan membangun keharmonisan kita. Semangat yang sama juga sedang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita yang membutuhkan, untuk mengangkat harkat martabat manusia Indonesia agar merdeka dari kemiskinan merdeka dari kebodohan, merdeka dari keterbelakangan. Kita juga berupaya terus untuk mengecilkan angka ketimpangan antar daerah dengan pembangunan infrastruktur yang tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris dan terus berjuang mengecilkan tingkat kesenjangan sosial antar warga. Terakhir, saya harap dari rapat kerja nasional Walubi dapat dirumuskan program-program kerja yang dapat menguatkan rasa persaudaraan, menguatkan rasa persatuan bangsa, ikut bersama pemerintah mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, maka saya secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Terima kasih, sadu-sadu-sadu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.